นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะอะคะรณกะระณังกุสลสูปะสัมปทาสัจจิตะปาริโยทัปปนังเอตังพุทธานะสานสนันติตระปูจิละสังภควายังมหาสุจียังตละมันจะไปปนรังันสัมปุรณะตระปูจิละสังภควายังมหาสุจียังตละมันจะไปปนรังันสัมปุรณะตระปูจิละสังภควายังมหาสุจียังตละมันชาไปปนรังันสัมปุรณะ dari sabda sang pakawa sapapa pasa akaranan janganlah tidaklah berbuat segala burukan kusalasu pasampatha mengembangkan kebajikan sacitta pariyo thappanang mencucikan pikiran sendiri etang buddhana sasanang inilah ajaran para Buddha yang kinci ratanang loke mustika apapun yang ada di dunia ini yang beraneka ragam jenisnya tiada sayuk satu pun yang menjamai mustika Buddha mustika Dhamma mustika Sangha ya panca papa ya wanita yang rupanya jelek lima organ jelek ya karena masa yang lalu dia berdana dengan rasa kesal, rasa marah, ya. Tapi kulitnya halus sekali. Siapa yang menjentuk kulitnya akan jatuh hati, jatuh cinta, ya. Rohini, ya. Cucu, adik perempuan, bhikkhu. Anuruddha ya. Sembuh dari penyakit kulit dan kemudian kehidupan kehidupan yang kemudian jadi Dewi
di alam surga yang paling cantik, lebih lebih dari dari dewi Dewi di di alam alam surga, surga, siapapun. siapapun. Ini Ini dari dari karma karma baik baik yang yang membersihkan membersihkan ya, cuci cuci piring piring para para sangka sangka untuk untuk sangka sangka pakai pakai untuk untuk makanan, makanan, cuci cuci lantai, lantai, bersiap bersiap tempat tempat duduk duduk para para sangha. sangha. Yang Yang melakukan melakukan dengan dengan senang senang hati, hati, ya, ya, tidak tidak ada ada rasa rasa marah, marah, rasa rasa benci. benci, ya. Setelah Setelah sembuh sembuh dari dari penyakit penyakit itu, itu, maksudnya maksudnya penyakit penyakit itu itu sudah sudah hilang, hilang, kembali kembali ke ke wanita wanita yang yang cantik, cantik, ya. Cantik cantik sejak sejak kehidupan kehidupan ini ini sampai sampai kehidupan kehidupan yang yang akan akan datang, datang, ya. ya. Anantha, Anantha, jutawan jutawan Anantha, Anantha, ya. ya. Ini Ini jutawan jutawan yang yang paling paling kaya. kaya. Lumayan Lumayan ya. ya. Di Di kota kota Sawatthi Sawatthi ini, ini, kota kota yang yang punya punya wihara wihara yang yang terkenal, terkenal, yaitu yaitu Cetawan. Cetawan. Ya. Ya. Sang Sang Pakawan Pakawan kita kita berwasa berwasa di di Cetawan Cetawan di di kota kota Sawatthi Sawatthi ini ini selama selama 19 19 watsaya. watsaya. Paling Paling banyak banyak yang yang beliau beliau berwatsa berwatsa di di antara antara wihara wihara lain. lain. Ya. Ya. Yang Yang jutawan jutawan Anantha Anantha ya, ya, ada ada harta harta benda benda yang yang manja, manja, orang orang yang yang makmur, makmur, kaya, kaya, tapi tapi dia dia adalah adalah orang orang yang yang kikir, kikir, ya, ya, kikir kikir yang yang besar besar ya ya di di dalam dalam pikiran pikiran saya. saya. Setelah jutawan Jutawan Anantha Anantha meninggal meninggal dunia, dunia. di Di kota kota itu, itu, ya, ya, ada ada satu satu pasangan pasangan pengemis, pengemis, ya, ya, yang yang istri istrinya yang akan dapat anak di dalam dalam kandung kandung cah. cah. Anak Anak itu itu adalah adalah jutawan jutawan Anantha. Anantha. Ini Ini masih masih yang yang untung untung ya, ya, bisa bisa kembali kembali terlahir terlahir di di alam alam manusia manusia lagi lagi ya. ya. Belum Belum ke ke alam alam sengsara sengsara lain. lain. Tapi Tapi yang yang satu satu pasangan pasangan pengemis pengemis itu itu
tinggal di kampung pengemis, ya, di India ya, di dalam di kota itu, satu kampung itu pengemis semua. Saat yang anak yang baru di dalam kandung saja, semua pengemis di dalam kampungnya jalan untuk mengemis makanan. Kurang ya. Dulu lumayan kalau jalan untuk meminta makanan akan dapat, sampai bisa jalan hidup pengemis yang lumayan tidak susah. Tapi anak itu sudah di dalam kandung yang satu pasangan itu saja, membuat semua pengemis ya, dapat akibat. Semua akan rapat. Kenapa ya? Yang dulu kita bisa jalan dan mengemis mau makanan, meminta makanan lebih gampang. Tapi sekarang ada apa ya? Atau akan ada orang yang kata aja kala kini ya, orang yang kurang ya, tidak di dalam kampung kita akan dengan cara cari ya, pertama berbagi dari dua kelompok dan sampai bisa bertemu bahwa oh itu pasangan pengemis ini ya, istri dan suami ini ada anak ini membuat kampung kita semua lebih susah ya, orang yang miskin lebih miskin ya, pengemis memohon meminta makanan lebih susah ya, dan semua akan pesan satu pasangan itu keluar dari kampungnya membawa yang buruk kepada kampung ini sampai lahirkan anak ya, istri ya lahirkan anak di satu di sesuatu tempat, anak itu jelek sekali. Umpamakan jelek itu sebagai setan mati main debu ya, jelek dalam jelek ya. Ya. Tapi dengan rasa ibunya yang punya meta cita kepada anaknya, dia akan berusahalah merawat, tapi dia jalan hidup lebih susah. Memohon meminta makanan lebih susah sampai sesuatu hari anak itu bisa jalan dengan diri sendiri ya. Satu hari mamanya ibunya memberi keramik pecah satu ya, satu biji, dan pesan
Kamu bisa jalan hidup dengan diri sendiri. Silakanlah sendirian cari makanan apa, silakanlah, karena sudah bisa jalan hidup manusia ya, karena kamu membuat aku yang lebih menderita, lebih lapar sejak kamu di dalam kandung aku. Ada satu rumah ya, rumah jutawan lain. Dia baik hati. Dia punya tempat berdana makanan kepada pengemis semua. Yang itu jalan kaki ya. Yang hari yang pertama ya. Di belakang, paling belakang Andrea, semua berbaris untuk dapat makanan dari jutawan tersebut. Dia, Andre, di paling belakang. Yang jutawan itu akan memberi makanan ya, satu demi satu ya, sampai sebelum sampai anak yang paling belakang itu makanan sudah habis. Wah, anak itu, wah, aku akan lapar ya, akan minum air saja, menunggu besok aja. Aku akan bersiap ya, membangun lebih pagi ya, jalan mengantri ya, di baris paling depan. Pasti aku akan dapat makanan hari yang ini, hari yang kedua ya. Jutawan itu datang untuk mau berdana makanan. Dia merasa bahwa kemarin aku berdana makanan dari depan ke belakang ya, tapi belum sampai orang yang paling belakang. Wah, hari ini aku akan begini saja. Aku akan memberikan makanan dari belakang, paling belakang ke depan. Dia akan memberi makanan satu demi satu sampai sebelum anak itu yang berdiri di paling depan, makanan itu sudah habis. Wah, aku hari ini lagi ya, belum bisa dapat makanan, akan minum air saja. Dia akan sebagai cerdas juga ya. Hari pertama aku di paling belakang, jutawan berdana dari depan, aku belum sampai aku. Hari yang kedua, aku di paling depan, jutawan berdana dari paling belakang, belum sampai aku. Hari yang ketiga, aku berdiri di tengah. Ya, pasti dari belakang atau dari depan, pasti aku akan dapat. Ya, tapi hari yang ketiga, yang jutawan itu memikir bahwa hari yang pertama dari depan belum sampai yang paling belakang, hari yang kedua dari belakang belum sampai orang
pengemis yang paling depan. Hari ini aku akan dengan yang orang yang menolong aku akan berdana dari paling depan dan dari paling belakang. Pasti akan bisa menduka ya. Makanan belum sampai pengemis itu ya. Habis. Oh, nih. Yang para orang miskin, pengemis nih, miskin sekali. Tetapi ini pala dalam orang yang miskin ya. Miskin, para ya. Dia akan begini. Jalan sampai ke rumah anaknya. Ya, ini jutawan Ananta sudah meninggal dunia. Jadi pengemis itu anak jelek, paling jelek sebagai setan mai debu ya. Dia kan ke rumah ini. Dia muncul keingatan bahwa ah, ini rumah aku. Dulu aku adalah jutawan Ananta. Ini rumah aku, istana aku. Mau langsung masuk tetapi satpam di pintu depan dia meralang. Ini anak pengemis ini jelek, jangan masuk ya. Juta sang pas dengan sang pakawa dan para biku jalan pindah patah lewat rumah itu melihat kejadian tersebut. Sang pakawa sampaikan bahwa mau bertemu, mau ngobrol dengan anak jutawan Ananta. Ja. Anak jutawan Ananta itu baik, tidak kikir. Dia menghormat kepada Sang Pakawa juga. Sang Pakawa sampaikan bahwa anak ini adalah ayah kamu, jutawan Ananta. Ja. Oh, anak jutawan itu bukan ayah saya sudah meninggal dunia. Sang Pakawa sampaikan bahwa apa malah? Oh, jutawan Ananta itu jadi ya terlahir jadi anak pengemis ini bisa coba bawa semua warisan harta benda dari jutawan Ananta memberikan ke kamu semuanya. Yang anak jutawan itu, tidaklah, saya masih tahu ada harta karun yang atau milik yang sangat berharga ya, barang-barang yang terbuat dari intan permata, misalnya emas yang permata, berlian apa, belum dia sampaikan ke saya. Dia menguburkan sembunyi di mana, di bawah tanah mana belum tahu. Sang Pakawa sampaikan bahwa akan bertanya ke anak ini bahwa begini, jutawan Ananta sembunyi yang harta karun milik yang sangat berharga di mana ya?
Nah, pasti anak pengemis itu akan bisa ingat membawa anaknya yang sekarang sudah jadi jutawan. Jutawan sudah jadi pengemis ya. Sampai bisa bertemu semua. Sang Pakua sampaikan bahwa akan merawat anak ini ya. Ini adalah ayah kamu di masa yang lalu ya. Ya, Lasa kikir. Siapa yang punya rasa kikir dalam hati ya? Ini termasuk kilesa, kekotoran batin, sama kelompok, rasa iri, rasa marah. Ini orang yang punya rasa kikir di dalam hati ya. Sungguh sulit bisa ke alam suraka. Ya, kalau jadi manusia lagi dari karma baik, menjalankan lima sila atau karma baik apapun. Tapi akan jadi orang yang miskin. Ya. Kalau jadi orang yang miskin, tambah kikir lagi, kehidupan yang akan datang lebih parah, lebih miskin. Ya. Demikianlah kita semua jangan membiarkan rasa kikir mengatasi pikiran kita masing-masing. Kita akan jadi orang yang punya sifat yang suka berderma kepada orang lain, kepada orang miskin. Ya. Memberikan atau mengemis sumbang kepada orang yang susah. Berdana kepada sangha, yaitu ladang jasa kebajikan yang terbesar. Semua tindakan dengan pikiran yang bebas dari rasa kikir ini, kita akan jadi dewa di alam surga. Jika kembali ke dunia ini lagi, akan jadi orang yang makmur, yang kaya, yang sempurna. Semoga kita semua jalan hidup sesuai dengan ajaran Dhamma dan dapat mencapai Dhamma kaya setiap kehidupan yang akan datang sampai kebebasan abadi. Satu, satu, satu.